Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk, belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini, jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Let's study English. Mari belajar bahasa Inggris. Today we will study about clothes. Hari ini kita akan belajar tentang clothes. Ada jacket, ada skirt, jacket, rok. Listen and repeat after your teacher. Shirt, t-shirt, jacket, skirt, tie, cap, shirt, trouser, suit, shorts, belt, sweater, short, t-shirt, jacket, skirt, tie, cap, shirt, trouser, suit, sock, belt, sweater. Complete the words. These words. Lengkapi. Di sini ada huruf-huruf yang hilang ya. Nah, di sini ada belt, ada sabuk. Nomor 2 sepatu, shoes. Nomor 3 topi, cap. Nah, di sini diisi shirt ya. S H I R T. Di sini rok, S K I R T, skirt. Di sini dasi, tie. Di sini jacket. Di sini t-shirt. Di sini socks ya, sock, S O C K S. Speaking, listen and repeat. What are you wearing? Hello, I'm wearing jacket. Apa yang kamu kenakan? Saya mengenakan jacket. What is it, Dinda? Apakah itu, Dinda? It is short. What is that, Rani? It is tie. Apakah itu? Ini adalah dashi. Ada dialog. Hello, Hasan. Hello, Hasan. Will you go to Nadia's birthday party tonight?
Apakah kamu akan pergi ke ulang tahunnya Nadia malam ini? Oh, of course Nando. How about you? Tentu Nando, bagaimana dengan kamu? I will come. Saya juga akan datang, Hasan. What will you wear in the party tonight? Apa yang ingin kamu kenakan di pesta ulang di pesta nanti malam? I will wear my new trouser and shirt. Saya akan memakai celana baru dan baju baru. Diulangi ya. Hello Hasan. Will you go to Nadia's birthday party tonight? Oh, of course, Nando. How about you? I will come, Hasan. What will you wear in the party tonight? I will wear my new trouser and shirt. Di bagian 2, complete the dialogue. Di sini silakan dilengkapi kalimatnya dengan mengacu pada contohnya di sini ya. Hello Bella, di sini yang belum ada will. Will you go to Nia's birthday? Nah, di sini party ini bisa diisikan ke sini. Will diisikan ke sini, tinggal diisikan. Oh, of course, tentu diisikan di sini. About you diisikan di sini. Nomor 5, I di sini will come, akan datang. Nah di sini namanya tadi ya, nama di sini Hasan, di sini tinggal diganti namanya. Will you wear apa yang ingin kamu kenakan? What apa yang ingin kamu kenakan in the party tonight? I will my new dress. Okay. Seperti itu, selesai. Give beri tanda centang to correct answer. It is short. Yes, it is. No, it is. Ah, apakah ini sebuah tadi ya, celana pendek ya? Bukan ya? Bukan, berarti ini adalah gambarnya topi. It is a tie. Apakah ini dasi? Kalau yes, it is, ya centang saja. It is a jacket. Is it a jacket? Yes, it is. Apakah ini adalah jaket? Is it socks? Iki. Lalu bahasa Jawa lagi. Apakah ini adalah kaos kaki? No, it is not. Atau no, it isn't. Is it skirt? Yes. Apakah ini rok? Yes, it is. At supermarket. Read carefully. Dibaca ya di sini bacaannya. Today, hari ini is Sunday morning. Today is Sunday morning. Hari ini hari Minggu pagi. Daniel's family wants to shop some clothes at Matahari Store. Aduh, ini keluarga Dania ingin belanja beberapa baju di Matahari. Di mana tempatnya? Nah, Matahari ada di Kediri. Matahari ada di langit ya. They go to Matahari Store by car. Mereka pergi ke Matahari dengan naik mobil. Father buys white shirt and brown trouser. Ayah membeli baju putih dan celana berwarna coklat. Mother wants, ibu ingin to buy green dress. Ingin membeli gaun berwarna hijau. Dania like red skirt. Dania suka rok berwarna merah. Merah ya, roknya anak SD yang dipakai hari Senin dan Selasa ya. Shop assistant, penjaga toko in Matahari is very friendly. Sangat ramah ya penjaga tokonya. We go home, kita sampai di rumah at, nah ini 11 ya, 11 jam 11. We are very happy, kita sangat senang.
Senang ya tentunya diajak jalan-jalan, apalagi kalau pandeminya sudah berlalu ya, kita bisa jalan-jalan. Nah sekarang karena pandemi, kalian harus stay at home, berada di rumah, tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah sembarangan ya, karena di luar berbahaya. Baik true or false, tulis true jika benar dan false jika salah. Daniel's family is at supermarket. Apakah keluarga ini pergi ke supermarket? False, salah ya. Perginya kemana? Ke Matahari Store. Daniel's father buys brown trousers. Ini brown trousers. True. We go to Matahari Store at Sunday morning. Tadi pergi ke Matahari Store Sunday morning ya, betul ya. Dan ya mother, true ya. Ini kalau bacaannya lupa ya, enggak bisa menjawab ya. Dan ya mother wants to get a white shirt. Tadi kayaknya ibunya green ya, green. Hijau ya, dress green. Kalau white shirtnya ayah, berarti ini false, salah. Dania need a red skirt. Nah ya, Dania tadi menyukai ya, yang ingin membeli rok berwarna merah. True. They go to Apollo store by bus. Salah ya. Masa dia pergi ke Apollo dengan bus? Tadi perginya kan ke Matahari. Shop assistant in Matahari store is very friendly. Sangat ramah. Penjaga tokonya di Matahari. Betul sekali. Diko tuh Ramayana Store at night ya, pergi ke Ramayana Store, salah ya, tadi perginya ke Matahari, false. Diko home at 11, tadi sampai di rumahnya jam 11 ya, itu jam 12, jawabannya salah, false. They are very so happy, mereka sangat gembira ya. True. These are adalah bentuk jamak dari this yang artinya ini. Those are adalah bentuk jamak that yang artinya itu. Those are table. These are trees. These are boys. Choose the correct answer. Choose one for the best answer. Dipilih ya di sini jawabannya yang paling benar. Lalu disilang. There are blah 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 bird. Ada tiga burung. There are blah 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 avocados in box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya avokadnya di dalam kotak. A, 4. Gambarnya ya disesuaikan ya. Apple. 9 plus 8 is 17. Berarti yang ini ya. 9 plus 8 is 17. 9 plus sama ya. 8. Oh, maaf plus ya, itu minus no yang A. Dihapus dulu biar tidak keliru. Sep. There, blah, 22 student in the classroom. Hari. There are 22 students in the classroom. There are some, ini adalah cherry. Cherries. Uniform Dinda wear uniform. Dinda memakai seragam. Yang C. It is a short. Apakah ini celana pendek? No, it is not. Atau no, it isn't. The correct answer is trouser. Ya ini ya, trouser ya. These are pineapple. These are pineapples. I
answer the question. Search short or short is our name of clothes. Ini maksudnya nama-nama dari pakaian ya. It is a short. Apakah ini celana pendek? No, it is short. Atau no, it is not. She is wearing a red coat. It is a tie. Yes, it is. It is a sock. Yes, it is. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.